kadar pernafasan yang kencang, periknya tidak dapat bernafas. Di sebalik hiruk pikuk alat bantuan pernafasan, mereka sememangnya diambang kematian. Entah esok, entah lusa, masih berada di sini lagi. Sesiapa pun tidak dapat memberikan kepastian. Inilah realitinya keadaan di ICU Hospital Sultanah Bahiyah setiap hari. Ketika ramai yang sedang bersambung nyawa, ramai pula di antara kita yang masih lagi boleh mengeluh tidak dapat berhari raya, tidak dapat merentas negeri bersama sanak saudara. Kita mungkin merasakan diri kita bosan dan terpenjara. Katil-katil di unit rawatan rapi di Hospital Sultanah Bahiyah sudah mencecah kapasiti yang maksimum. Bila ini terjadi, ia akan menidakkan peluang kepada pesakit lain yang memerlukan rawatan ICU. Perlu dinyatakan, fasiliti di ICU bukan untuk menyelamatkan nyawa pesakit COVID sahaja, malah banyak lagi penyakit lain yang bergantung kepada rawatan rapi. Tanpa peluang kemasukan ke ICU, peluang yang mungkin ada akan menjadi malap. Harapan pasti akan menjadi tipis. Mungkin segelintir di antara kita yang masih lagi menganggap COVID-19 ini sebagai sesuatu yang remeh. Sesungguhnya ia akan menjadi igawan yang tidak dapat dilupakan sekiranya kita terjangkit. Perhatikanlah sendiri bagaimana pesakit-pesakit ini bertarung nyawa. Malah yang lebih menakutkan dan menyedihkan sekiranya kita sendiri yang merupakan punca jangkitan ini meragut nyawa orang yang disayangi. Yang terbaring di situ mungkin ibu, mungkin ayah, mungkin suami atau isteri tersayang. Atau mungkin juga diri anda sendiri. Mereka yang menyayangi kita hanya dapat meratapi di luar sana kerana tidak diizinkan untuk bersama walaupun di ambang pengakhiran. Malah ucapan selamat tinggal di pusara pun diuruskan tanpa sesiapa. Usia muda bukan lagi jaminan anda terlepas dari cengkaman COVID-19. Ia telah meragut nyawa di semua peringkat umur. Anda mungkin bernasib baik. Mungkin terselamat daripada maut. Mungkin diberikan peluang rawatan di ICU. Tetapi apabila kes semakin meningkat, peluang ini tidak lagi dapat diberikan kepada semua orang. Saya Dr. Asma binti Zainuddin, intensif dekat Universiti Sultanah Bahiyah yang terlibat secara langsung yang bertanggungjawab menguruskan pesakit COVID lah di ICU Hospital Sultanah Bahiyah. Ini saya punya ketua jururawat, Dr. Fatin. So kami sebenarnya cuma asalnya cuma 16 katil saja ICU COVID, tapi telah expand kepada 8 katil, tambah lagi 8 katil, kita ambil ICU punya katil. So total katil kita setelah di expand dah 24 katil. Tapi pada hari ini 6 Mei kami sudah ada 20 katil. Malam saja ada 7 rujukan daripada berbagai hospital, Baling, Kulim, Bunga Petani. Ya, dan daripada kita pergi ID sendiri pun dah ada patient lah yang di-refer ke ICU terus lah. Okay. So kebanyakan patient kita ni 8 daripadanya di-intubate lah, dah intubate, dah guna alat bantuan pernafasan. Ya, yang lain pun kita guna, kita panggil hasilnya sekenula pun dia punya oksigen concentration dia 100%. Ya, paling rendah pun 60%. Ya, so banyaklah pesakit-pesakit kita. Hari ini tak ada seorang pun pesakit kita yang boleh keluar daripada ICU. So kalau kita dapat referral macam semalam 7, memang kita tak tahu nak letak mana dah lah. Ya, so kita ada 24 katil sekarang yang kita boleh isi dengan pesakit COVID. Dan sekarang dah lebih 90% lah, nak dekat 100% penuh dengan 20 pesakit. Okay, untuk anda di luar sana, pastikan anda mematuhi SOP dengan memakai mask, penjarakan fizikal serta kerap mencuci tangan. Para petugas kesihatan sememangnya sedang bertungkus lumus untuk menyelamatkan para pesakit dan keluarga anda. Mereka sedar itu sudah menjadi tanggungjawab mereka. Mereka kepenatan dan terdedah dengan risiko jangkitan. Anda boleh menjadi pemutus rangkaian COVID-19. Elakkan menjadi punca bertambahnya bilangan kes. Patuhi semua SOP. Elakkan tempat sesak.
yang baru pulang dari kawasan zon merah, asingkan diri daripada warga emas dan mereka yang berpenyakit kronik. Apabila anda terdedah kepada kes COVID, bertanggungjawablah untuk mengkuarantinkan diri anda sendiri. Bila anda merasa tidak sihat, maklumkanlah dengan jujur kepada petugas kesihatan. Yang pasti, janganlah hanya berserah kepada takdir. Tuhan tidak menyebelahi mereka yang tidak berusaha. Sememangnya semua penyakit ada penawarnya. Ada kawalannya dengan usaha gigih dan izin Tuhan. Ia menguji kesabaran dan kecekalan semua kita. Mungkin juga ini adalah peluang untuk kita bersatu padu melawan musuh ini. Ingatlah, jangan jadi pencetus virus, tapi jadilah pemutus rangkaian virus. Cuci tangan, pakai pelitup muka, elakkan tempat sesak. Yakinlah, kita pasti akan menang. Semula, semula.